Kita lihat sudah dibungkus seperti ini. Tuh, masya Allah nih. Kalian bisa lihat kan? Jadi kalau kalian kesini itu bisa memetik sendiri. Nih seperti ini teman-teman ya, buahnya sangat padat banget tuh. Buahnya sangat padat. Kalian bisa nikmati pemandangan alam seperti ini, kemudian bisa langsung memetik buah anggurnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi sore hari ini saya berada di Al Imtak Grape atau taman anggur terbesar di dusun Bandok, bahkan di desa Bandok, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Lombok Timur. Nah, kita akan explore apa saja yang bisa kalian nikmati di taman anggur ini. Nah, jadi ikutin terus. Di sini itu sekitar ada 700 bibit dan ada 17 varian. Nah, di depan situ, di depan sana teman-teman ya, itu sudah terpampang jelas ikonnya. Kita akan ke sana, kalian bisa menikmati pemandangan apa saja yang akan kalian nikmati di sana. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi suasananya masih sangat asri di sini. Diberikan banyak banget pemandangan alam ya. Nah, di depan sini kita lihat teman-teman ya. Kita lihat di depan sini itu kalian langsung bisa menikmati pemandangan alam. Nah, ini dia teman-teman ya. Insya Allah pemandangannya kalian bisa lihat. Tuh. Pemandangan alam. Jadi ini di bawah ini ada dua kolam pemancingan. Ini juga punya Al Imtak Grape teman-teman ya. Jadi taman anggurnya di atas, kemudian di bawah tebingnya ada kolam pemancingannya. Dan ini di sekitar sini ini merupakan dusun yang berbeda teman-teman ya, tapi masih satu desa. Kalian bisa lihat pemandangan alamnya sangat asri dan adem. Di sini itu sekitar, kalau tidak salah ya, sekitar 288 kakak di dusun ini ya. Tuh, di situ ada sekolah, kemudian ada perusahaannya juga. Terus ada saung petani di situ. 1 2 3 banyak banget ya. Nah, ini bisa kalian nikmati di Al Imtak Grape teman-teman ya. Jadi kalau kalian ke sini itu kalian bisa duduk di sini, kemudian menikmati pemandangan alam yang seperti ini. Nah, kita lihat yang sudah dibungkus teman-teman ya. Kita lihat yang sudah dibungkus seperti ini. Tuh, masya Allah nih. Kalian bisa lihat kan? Jadi kalau kalian kesini itu bisa memetik sendiri, kemudian bisa bersama-sama keluarga. Jadi kalian bisa jalan, menikmati udara segar, sambil menikmati pemandangan alam yang ada di sini nih. Baru berbuah, kemudian ini juga teman-teman ya. Tuh. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Kita akan lanjut explore karena kita belum ke sana nih. Sampai sana ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang mau liburan ke sini. Kenapa? Karena ini merupakan taman anggur terluas ya di desa Bandok. Kalian bisa lihat buahnya. Tuh, masya Allah ya. Meskipun ini baru berbuah teman-teman ya, dan masih proses perkembangan. Nah, kalian bisa lihat seluas ini kalian bisa nikmati. Seluas ini bisa kalian nikmati. Kemudian kita lanjut ke sebelah sana. Tuh, lagi proses perkembangan teman-teman ya, baru berbuah. Kemudian ada yang masih proses ini ya, masih berbunga, atau ini ada yang sudah matang berbuahnya tidak merata teman-teman ya. Ini cocok banget kalian nikmati ketika berada di sore hari. Nih, kalian bisa nikmati nih. Insya Allah tuh buahnya. Nih, seperti ini teman-teman ya. Buahnya sangat padat banget tuh. Buahnya sangat padat. Kalian bisa nikmati pemandangan alam seperti ini, kemudian bisa langsung memetik buah anggurnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini saya tidak menggunakan tripod, saya pegang sendiri ininya, handphonenya, jadi agak sedikit
ini ya bergetar. Nah, seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat buahnya. Jadi seperti yang sudah saya bilang, di sini itu ada 700 bibit dan ada 17 varian. Nah, kita masuk ke sini. Kita masuk ke sini, kita lihat. Nih, seperti ini teman-teman ya. Buahnya sangat padat banget tuh. Buahnya sangat padat. Kalian bisa nikmati pemandangan alam seperti ini, kemudian bisa langsung memetik buah anggurnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini saya tidak menggunakan tripod. Saya pegang sendiri ininya, handphonenya, jadi agak sedikit ini ya bergetar. Nah, seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat buahnya. Jadi seperti yang sudah saya bilang, di sini itu ada 700 bibit dan ada 17 varian. Nah, kita masuk ke sini. Kita masuk ke sini, kita lihat. Jadi kalian bisa lihat buahnya teman-teman nih. Buahnya masya Allah sangat bersih ya. Buahnya sangat bersih ini. Sampai tidak ada jedanya buahnya masya Allah ya. Ini dari sini nih kalian bisa lihat nih, masya Allah. Buahnya. Jadi ini ada 700 bibit dan ada 17 varian.